kan buat nanti diangkat. Sebelum ke videonya, aku mau kasih tahu dulu rangkaian skincare yang aku pakai dari Scarlett. Jadi Scarlett selain body care ada juga face care yang terdiri dari facial washnya, ada krim pagi, ada krim malam, dan ada serumnya juga, guys. Oke, jadi rangkaian pemakaiannya itu gampang banget, teman-teman. Pertama itu pakai facial washnya dulu, kita cuci muka dulu pakai ini nih. Oke, awak cuci muka dulu ya. Oke, jadi tadi Awa udah cuci muka pakai facial wash. Nah, ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Jadi pas dipakai itu kan di sini ada buliran-buliran ini ya. Rasanya tuh halus, lembut gitu. Jadi wangi pokoknya lah. Setelah pakai facial washnya, kita pakai serumnya, guys. Nah, Bradley Ever After Serum. Ini mengandung glutathione juga dan vitamin C juga, guys. Coba awak cobain ya, aplikasikan. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya sebelum awak pakai sama sesudah awak pakai. Jadi serum ini bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat dan flek-flek hitam gitu, guys. Jadi bener-bener enak pokoknya. Oke, rangkaian selanjutnya kita pakai krimnya, guys. Jadi kalian kalau mau tidur bisa pakai krim malamnya. Dan kalau kita mau keluar pagi-pagi nih, kita habis cuci muka, udah pakai serumnya, terus pakai krimnya di pagi hari sebelum aktivitas kalian, guys. Sekarang kan udah malam nih, jadi awak pakai coba yang malam, tapi awak aplikasikan di sini aja ya. Kita lihat teksturnya nih, guys ya. Jadi teksturnya itu emang bener-bener halus, harum juga, lembut banget. Oke, guys, jadi Bradley Ever After Cream Night ini mengandung glutathione dan vitamin C juga yang bisa melembabkan kulit kita dan pokoknya mencerahkan kulit kita gitu, guys. Produk Scarlett ini aman banget karena sudah terdaftar di BPOM dan tidak mengandung merkuri juga, aman untuk kulit kita. Pokoknya kalian yang mau order Scarlett langsung aja klik yang link yang ada di situ, ada Instagramnya, ada Shopee-nya juga. Pokoknya buruan order. Oke, kita langsung aja ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kafe apa ini namanya? Misi kak? Enggak ada orang di sini ya? Enggak apa-apa ya? Aduh, capek banget muter-muter dari tadi ini. Ini kafe apa namanya ya? Kafe apa kak namanya? Kiki Cafe di Sumber. Kiki? Iya. Kiki? Kiki besok. Oh iya. Ah, orang jauh banget kakaknya. Aduh. Kakak, itu minum apa namanya? Kopi. Oh, kopi. Oh, suka ngopi kakaknya. Oh, gitu. Nanti aja deh. Ma, pas Senin enggak apa-apa sama kakak. Ngutang dulu tapi ya. Soalnya aku enggak bawa duit, kakak. Tidak, masnya aja. Tapi kalau suaranya bagus saya bayarin. Oh, gitu. Kalau enggak bagus nanti minuman saya yang Mas bayarin ya. Oh, ditantang. Si kakak ini belum tua kakak ya. Aku ini penyanyi internasional, kakak. Oh, gitu ya. Ada si jomblo di samping.
Tahu saya sendiri, tapi gak usah disebutin jomblo banget gitu. Siapa juga yang ngomuin kakak pede banget? Di sana ada orang, di sana ada orang. Sebelah mas gak ada orang. Hah? Sebelah mas apa ya? Hah? Kan sebelah saya itu kan banyak tuh. Nah gitu di situ. Kakak ngerasa berarti kakaknya. Kalau tersinggung berarti ngerasa gitu. Si jomblo main HP. Si jomblo minum kopi. Enak banget kalau awal udah nyindennya. Enak gak? Enak ya? Enak, sejauh ini masih enak sih. Oh masih enak ya? Masih enak. Enggak ngeganggu kan? Enggak, sendirian juga soalnya. Sebenarnya aku gak mau duduk di sini kak. Terus? Maunya di pelaminan sama kakak. Kakak mau request enggak? Oh enggak, mau ya? Aku bisa semua kakak, lagu pop, rock, jazz, popcorn, pop ash. Huh? Mau lagu apa? Terserah aja deh. Oh terserah ya? Aduh. Lagu yang galau sih kalau bisa. Oh kakaknya lagi galau ya? Hey. Yeah. Kenapa kakaknya galau-galau gini ya? Oh. Kasian banget, ada si galau. Si galau minum kopi. Enaknya lagunya ini nih. Kakak request dong. Apa kakak suka dangdut nggak? Boleh. Ah suka lagu dangdut kakak? Tahu aja sih. Oh nih kayak gini nih enak banget kakak lagunya nih. Ah, kakak belum tahu ya. Nih. Wih. Mantap. Balon buka sih. Bukan. Belum juga nyanyi, kakak udah nyebak-nyebak aja. Iya ini benar. Oh iya ya. Katanya maunya nyanyi lagu apa nih yang gak galau nih? Yang di TikTok. Yang kayak gimana sih? Oh kakaknya sering main TikTok ya? Kok anak TikTok? Oh gitu, bukan anak mama ya kakaknya. Anak TikTok katanya. Harusnya aku yang di sana. Dan gak jadi. Kenapa? Pakai ini aja, tapi lagunya galau. Jangan nyanyi deh, jelek suaranya. Astagfirullah. Bisa nyanyi juga tapi. Oh kakak bisa nyanyi? Enggak bisa. Tapi suara saya gak sejelek suara mas sih. Kata siapa jelek segini bagusnya kakak. Kata orang-orang juga bagus aku kalau nyanyi. Pakai ini aja kalau gitu soalnya gak pakai. Kalau masih nyanyi. Hai si kakak ini ngeledek. Ngeledek kakak segini bagusnya dibilang jelek. Kata orang-orang juga bagus aku pakai. Katanya kayak penyanyi internasional gitu kan. Soalnya udah 11-12 sama Bang itu, Bang Boril. Tahu? Iya. Nah, belum tahu kakak ya. Segini enaknya nih. Cinya kecik-kecanya, awa-awa aja jomblo di sana, awa-awa yang pakai baju coklat. Minumnya kopi garing banget awalnya. Kenal? Mas, hah? Gak usah nyanyi. Pakai ini aja YouTube. Biar oh. Gak itu. Si kakak ngelecek banget ya. Segini awal udah enaknya nyanyi nih. Nih. Nah. Nih kakaknya biar denger nih ya. Tuh. Aku majepin ke situ. Ini lagu galau cuman dijangdutin kayak gitu kakak. Karikes, mongko.
kenapa sih kak? Tiosh, aduh nggak ada jakang, nggak ada goban, nggak ada sabar-sabar semuanya, tiosh. Pada hari Minggu kucuyut ayah kemana? Hujan mati di rumahku duduk di mana? Kenapa kak? Kenapa sih kakak ini? Diam aja deh. Astagfirullah. Kakak ini protes. Aku tuh kan lagi galau. Iya. Yeah. Lagi healing. Mm. Makanya ngopi sendirian. Iya. Yeah. Pas mas datang, healingnya tuh jadinya berantakan. Oh gitu. Kalau berantakan diberesin. Hah? Kakaknya ngomel-ngomel kayak ibu-ibu. Ya. Yeah. Sama calon ibu. Oh, calon ibu dari anak-anak kita gitu. Si kakaknya protes, we protes. Kalau nggak bisa mengiringi lagu galau, mending diem aja ya. Enggak. Kopi dulu. Enggak, aku mau nyanyi lagi. Aku mau nyanyi lagi, kakak ya. Dah nyanyi lagi aja lah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. I believe.
ربما كتوصف وصف بمحمد يا ربما كتوصف وصف بمحمد اغفر لنا يا سميع دعانا اغفر لنا سمعني دعانا يا راحلا إن جئت وادي المنحنى يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فاكتب به وانزل على كنز الغنى فاكتب به وانزل على كنز الغنى Kenapa kak? Suaranya bagus ya. Suaranya kayak Mas Agus. Huh? Suaranya bagus. Suaranya bagus. Iya. Yang pertama tuh aneh banget. Kenapa emang? Bagus yang tadi. Oh gitu ya. Iya. Emang yang tadi tahu kakak yang tadi? Tapi enakan kok. Tapi enakan ya. Iya. Emang kalau. Jadi hati aku tuh tenang kan tadi aku galau. Iya. Udah bulana. Setelah mendengar tuh jadi lebih tenang. Alhamdulillah. Berarti udah nggak galau lagi kayak. Iya udah. Syukur atuh. Eh ya kakak namanya siapa? Afra. Nama lengkapnya? Afra Nursa Santara. Ya Allah, panjang banget kayak. Ya, coba ulangi. Afra Nursa Santara. Iya. Nah, bener ya? Afra Nursa Santara. Soalnya kan harus hafal. Iya, sama bintinya kan. Hah? Sama bintinya kan buat nanti diangkat. Iya. Kakak bisa aja bisa. Masih buaya kan? Bukan. Saya pawangnya. Oh. Bukan aku bukan buaya. Oh, buaya itu? Mana ada yang berkumis? Lele dong. Oh lele. Iya. Plumbon. Orang mana kakak? Orang Plumbon. Orang Plumbon. Iya. Tahu nggak? Oh. Tahu lah. Masa nggak apa sih rumah calon gitu? Main dong ke rumah. Main ke rumah? Iya. Ngapain? Katanya calon kan. Oh gitu ya. Gitu ke bilang ke mama gitu ya. Mama ada mama. Ada. Mau bilang makasih. Makasih kenapa? Udah ngelahirin bidadari cantik kamu gitu. Kakak kalau dinilai kalau yang pertama itu berapa kak? Oh, nol dong berarti ya. Emang kalau yang kedua berapa sih kak? 10/10. Iya. 10/10 sempurna dong ya. Kayak cintaku sama kamu gitu ya. Gombal banget. Aduh. Oh kakaknya nggak mau digombalin, maunya diseriusin gitu ya. Iya. Kayak udah bosan. Ih. Kode ya kayak. Kakak bisa nyanyi gak? Enggak bisa. Bisanya apa dong? Gak bisa ngapa-ngapain. Masa gak bisa ngapa-ngapain sih kak? Bisa duduk kan gitu? Duduk. Iya. Ini kan udah bukan suatu skill ya? Gak tahu. Bisa kan tapi duduk kan kakak kayak? Iya duduk bisa. Nanti maksudnya duduk di pelaminan sama aku gitu. Enggak kepikiran loh saya. Ya. Ini katanya pawang. Gimana sih? Iya. Udah lupa, udah lama. Aduh, udah lama. Udah pensiun udah jadi pensiun, pawang. Udah pensiun. Aduh, si kakak ada aja si kakak ini. Kakak suka selawatan kak? Selawatan mendengar sih. Suka dengar ya? Tapi kalau yang tadi? Belum dengar. Baru dengar ya? Baru dengar tadi. Berarti bagus dong itu buat wawasan juga kan, iya. Buat pengetahuan kan. Oh ini selawatan yang pernah dibawain waktu di kafe itu kayaknya. Apalagi kan lagi bulan Ramadan. Iya bulan Ramadan kan kita. Cocok. Iya cocok banget ya. Perbanyak tadarus, selawat gitu ya sedekah yang. Kakak suka warna coklat ya? Eh bukan krem ya? Iya. Krem ini ya?
Soalnya krem semua itu tuh. Dari bawah sampai atas sampai ke. Ada matching. Oh gitu ya. Matching band. Parfum. Hah? Aduh si kakak. Kalau bisa selawatan gak sih kakaknya? Selawat apa ya? Selawat apa ya? Bisa nyanyi kayaknya nih kakak nih. Bisa. Oh gak bisa ya? Suaraku jelek. Oh gitu. Gak bisa nyanyi sumpah. Tapi bisa kan nyanyi Nina Bobo gitu ya? Nina Bobo doang. Iya bisa. Suara aku kayak gini aja nyanyinya suara. Enggak maksudnya bisa, bisa tapi kan? Bisa sih. Kan buat nyanyiin anak kita nanti kan? Kak kalau gini, kalau aku solawatan lagi boleh nggak? Boleh nggak apa-apa ya. Tapi kakaknya kalau tahu boleh ikutan, biar kita bareng-bareng gitu. Oke? Okay? Kalau tahu ya. Iya kalau tahu. Oke nggak? Oke. Ya solawatan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار jadi suamimu.
intinya itu ya. Gimana jadi? Gimana? Gimana ya? Iya kan minta restu sama orang tuamu gitu. Iya. Iya. Baik. Masa itu bawa biola enggak dipakai? Dari tadi pakai. Oh, kakak bisa? Enggak. Hah? Mas aja yang nyanyi. Oh. Yang ini. Yang mainin gitu. Apa ya? Oh, mau dimainin biola katanya. Boleh. Lagu apa tapi? Terserah aku apa gimana. Atau kakak tahu enggak lagu-lagu Bollywood India? Tahu, tahu. Tahu ya? Aku coba mainin. Iya, boleh, boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kakaknya kalau tahu lagu ini berarti bisa dong sambil nyanyi gitu. Ya. Aku penikmat aja deh. Oke, oke, oke. Kakaknya barangkali bisa gitu. Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa mulu dari tekap dari tadi bisanya. Bisa apa-apa ya. Kan aku bisanya cuma mencintai mulu. Aduh, lapar. Oh, lapar. Baper oh, gak sih? Iya salah. Aduh. Salah ya kakak ya. Si kakak. Kakak barangkali bisa gitu selawatan apa gitu. Apa ya? Apa ya? Apa aja ya? Biar kita bareng-bareng gitu. Selawat apa ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Hah? Enggak apa? Lihat dong. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bisa sholat ternyata. Nah, kan kita kan sebagai sebagai umat muslim kan dianjurkan untuk selalu bersholawat kayak semoga kita mendapatkan syafaat di umil akhir nanti, semoga kita diakui sebagai umat yang kanjeng Nabi, semoga kakaknya dapat jodoh yang baik juga. Udah berumah tangga belum? Belum nih, belum ya, belum ada itu kan apa jari apa? Oh, jari masih kosong mas. Oh apa kalau masang cincin tunangan tuh? Bukan di jari apa? Di jari manis. Bukan. Jari aja. Manisnya udah ada kata. Tanya pawang ini kakaknya. Kakak punya Instagram enggak? Punya. Apa namanya? Afra Nursa. Afra? Nursa. Nursa. Iya, pakai S. Nur Nursa. Nursa. Afra Nursa. Afra Nursa. Oke. Okay. Aku follow tapi enggak usah di follow back kayak. Kenapa sih? Di love back kayaknya.
aku mau pamit dulu ya. Oh iya. Iya, soalnya aku lapar tadi habis digombalin. Hah? Oh iya. Ya udah kakak, makasih ya. Assalamualaikum kakak.